Si Kandi, tadi kita belajar English time ya. Iya. Gimana perasaannya tadi saat belajar? Senang nggak? Senang. Happy? Are you happy? Happy banget. Oke. Okay. Apa yang membuat kamu happy saat belajar tadi? Happy-nya tuh waktu teman-teman ditanyain kan, terus jawabnya tuh ada yang salah tapi mereka tuh pede ngomong terus ketawa karena ada yang salah kemudian ngomongin sama bapak dikasih tahu. Oke. Okay. Kemudian apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Ada hal yang penting gak yang dipelajari pada hari ini? Apa itu? Dari pelajaran. Enggak, dari awal sampai hari ini. Apa ya? Mungkin selain dari pembelajaran, mungkin kan kita belajar selain belajar materi ada pembelajaran lain juga yang kita bisa dapat pada hari ini. Apa? Kebersamaan sama teman-teman ya, mungkin. Kebersamaan sama teman-teman. Bisa terus belajar kumpul sama teman-teman. Iya, waktu saat menurut kamu itu penting enggak? Penting sih. Kenapa? Kan kita udah pas tahun ini, terus kita deket sama teman-teman itu buat bikin memori buat nanti kita perpisahan. Oke. Setelah ini apa yang kamu ingin pelajari lebih lanjut kedepannya? Kedepannya? Belajar apa ya? Dari abis lulus dari sekolah ini nih. Oke. Okay. Yang pengen dipelajari lebih matematika. Matematika. Kenapa? Soalnya ayah tuh harap aku tuh bisa matematika, baju atau taksima kan dirinya Pak Ado sama Pak Ado baju matematika. Oh, jadi kamu ingin lebih memperdalam pelajaran matematika itu karena kamu anggap belum menguasai seperti itu ya, apalagi nanti ketika SMP ya pelajarannya lebih sulit ya. Oke. Terus apa yang membuat kamu penasaran? Di kelas ataupun dalam pembelajaran ada yang ada nggak yang membuat kamu penasaran? Ada. Apa? Kalau misalnya bahasa Inggris nih, kan bapak materi sebelumnya bapak hasilnya kalau misalnya bahasa Inggrisnya kembalian tuh misalnya flashback nih, terus tapi di materi yang dari pelajaran sekarang beda lagi bahasanya. Pada saat melakukan, apa kamu merasa paling bagus dalam belajar tadi? Kamu ngerasa ini enggak? Ngerasa udah ngelakuin yang terbaik enggak tadi pada saat belajar? Enggak. Enggak. Kenapa? Soalnya tadi waktu bahasa Inggris ada yang salah di akhirnya. Oke. Okay. Ide apa yang kamu dapatkan setelah belajar pada hari ini? Ada ide baru mungkin yang bisa kamu dapat pada hari ini? Dari keseluruhan pada hari ini ada apa ide yang aku dapetin sih kalau misalnya harus finalnya kamu hari ini jam berapa aku jawab pakai bahasa Inggris udah bisa.